Aku jatuh cinta. Oke. Tadi suaranya itu viral karena mirip dengan Pak Jokowi. Mirip. Oh, berarti ya. Bukan ya? Bukan. Bukan ya? Bukan. Enggak mungkin dipilih jadi menteri pergi haji. Enggak mungkin lah. Ahli gizi, Mas. Ahli gizi. Tapi kita lihat videonya, ini video yang viralnya. Putar dulu video viralnya. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya bikin video baru nanti. Lagi dicari nih kayaknya. Oke. Lagi di mana? Oh, langsung diundang aja. Oke, sip. Videonya nggak jadi ya. Videonya nggak jadi, oke langsung diundang aja. Febrian Firmansyah. Nah. Oh, hai. Silakan. Oh, ini udah bikin GR saya aja jadi menteri. Sambut penonton dulu kan, Pak Presiden. Iya, pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar penonton semua? Panggil satu kuis sepeda. Oh ya, kesini Mas Riko. Iya. Tes jadi menteri. Ya, enggak apa-apa. Coba sebutkan tiga saja. Saya enggak butuh banyak-banyak. Tiga saja. Pak Presiden luar biasa. Anda, Bapak bisa tahu kecerdasan orang. Biasanya lima ini tiga ya, Pak? Ya, maksudnya kemarin kita sudah memperingati Hari Sumpah Pemuda. Ya. Isi dari Sumpah Pemuda itu ada tiga. Ya. Nah, emak sebutkan tiga saja. Saya enggak. Tiga saja. Sumpah Pemuda ya, Pak ya? Boleh. Tapi dapat sepeda ya, Pak? Oh, dapat sepeda. Satu nusa, satu bangsa, hah? Satu bahasa. Sebentar, itu lirik lagu. Tapi enggak apa-apa, itu lirik lagu. Ya. Coba Sumpah Pemudanya. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Ya, mengaku. Mengaku apa? Berbangsa satu. Berbangsa satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Dua. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Bahasa satu, bahasa Indonesia. Tiga. Tiga lagi atau lagi apa ya? Satu bahasa. Lagi, satu dapet lagi dapat sepeda. Gak dapat nih. Gak dapat. Bahasa berbahasa ber. Ayo. Ayo. Berbudaya berbangsa berbahasa atau lagi apa ya? Dapat nggak nih pak sepeda pak? Gak ada pak. Lupa pak. Ya. Ban depannya aja lah, ban depannya aja. Bisa dan dua tuh pak. Tiga itu bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Iya. Sepeda. Nanti bisa diambil di belakang. Oh, diambil di belakang. Makasih, Pak. Ya, Febri. Silakan, Feb. Sangkain beneran. Febri ini umur berapa sebentar, Feb? 16 tahun. 16 tahun? Ya. 16 tahun. Oke. Terus sejak kapan lu tahu bahwa suara gue bisa mirip Pak Jokowi nih? Awalnya dari kelas 10. Nonton-nonton di YouTube kan. Nonton ada banyak kan yang bisa niruin juga. Salah satunya nyontohin dari Gilang Dirga. Oh iya, betul. Nah, Gilang Dirga saya coba nyontohin, terus saya coba-coba nih. Coba-coba, pas lagi main-main sama temen, iseng-iseng. Saya coba gitu ngomong-ngomong, terus, oh iya mirip Pep, kata gitu. Terus kok yang viral tuh apa? Oh, kalau viral tuh kita ada namanya kegiatan alumni back to school. Alumni back to school itu di SMA Negeri 4 Jakarta tuh kayak ngedatengin alumni yang udah sukses. Betul, ha? Buat ngedukasi adik-adik kelasnya di SMA Negeri 4 Jakarta. Nah, kebetulan MC-nya ini kan orang media nih. Nah, si narasumbernya ini nanya, ada nggak yang bisa nyebutin apa itu Sudharma Pundarika Cup? Itu tuh salah satu kegiatan
rutin tahunannya SMA Negeri 4. Oke. Nah, si MC-nya nyeletuk nih. Dengar-dengar ada yang bisa ngomong mirip sama Pak Jokowi, katanya gitu. Akhirnya disuruh sama teman-teman, udah Pep maju. Kira saya maju, ngomong lah gitu. Direkam. Dan itulah yang jadi viral. Dan itu yang jadi viral. Oke, tapi saya tanya penonton, mirip gak? Mirip gak tapi? Tapi itu tadi cara ngomongnya ya, kalau ketawanya Pak Jokowi kan juga khas. Ya ketawanya Pak Jokowi khas banget. Iya, kamu bisa juga gak? Ya dikit mungkin. Gimana coba? Gimana coba? Ya. Lagi-lagi gak jelas. Lagi-lagi, sekali lagi. Ketawanya Pak Jokowi seperti apa? Ya. Kalau ini mah kayak kuntilanak. Ngeremin dia mah. Gimana Mas Dep? Mirip ya? Tapi cuma Pak Jokowi aja atau bisa yang lain kamu? Pak Jokowi aja. Pak Jokowi aja. Itu kamu latihan? Enggak, nyoba-nyoba. Nyoba-nyoba berarti. Tapi memang suara dia ngebas ya, gede ya? Iya, suara dia memang ada ciri khasnya Pak Jokowi, benar. Pernah ketemu Pak Jokowi enggak? Waktu SMP. Pernah ketemu Pak Jokowi? Pernah. Pak Jokowi bingung enggak yang mana dia, mana lu? Enggak lah. Kan suaranya aja. Tahu. Suaranya bukan, aja. Bukan orangnya. Belum tahu. Oh, itu belum? Belum. Kamu kalau ketemu Pak Jokowi mau ngomong apa? Mau ngomong ya apa ya? Enggak tahu sih. Coba gini, kan Pak Jokowi jadi presiden ini yang kedua kali ya, ya periode, kedua, periode kedua ya. Mungkin Anda minta Pak Jokowi supaya bisa membangun bangsa kita lebih baik lagi, ya, supaya pasti menjalankan tugas-tugasnya. Tapi ceritanya Pak Jokowi memberikan wejangan ke Pak Jokowi. Coba silakan. Kamera. Paham? Paham. Oke, silakan. Ya, buat ini pakai suara. Suara Jokowi. Jokowi. Buat Bapak Joko Widodo, saya mewakili pelajar. Semoga Bapak bisa lebih membawa Indonesia semakin lebih maju, lebih sejahtera. Pendidikan di Indonesia semakin baik, semakin bagus, ya gitu. Dan kalau Pak Jokowi nanti berhasil memajukan pendidikan, memajukan sejahtera rakyat Indonesia ini di periode kedua ini, dikasih apa Pak? Ya terima kasih. Oh kira sudah dapat sepeda juga. Terima kasih. Febrian Firmansyah. Ya tapi lu gak pernah ngerjain temen atau siapa gitu nelpon? Enggak, buat hiburan aja. Buat hiburan aja, oke baik. Anyway saya tutup, jangan lupa bahwa besok Hitam Putih tayang pada jam 5 sore. Jam 5 sore ya, hanya besok aja jam 5 sore. Ya benar ya? Iya, setelah itu kembali normal kok. Setelah itu kembali normal, jadi hanya besok aja jam 5 sore karena jam 6 saya ada kegiatan. Wah! Tentuin jam tayang ya Pak ya? Ya segitulah. Parah lagi ya. Seberapa pengaruh itu ya. Kita tutup acara Hitam Putih pada malam hari ini. Terima kasih semuanya udah menyaksikan Hitam Putih, semuanya ada di studio, semuanya ada di rumah juga. Makasih adek-adek. Kita kedatangan orang-orang yang spesial dengan kemampuannya masing-masing. Tapi sebenarnya setiap manusia yang dilahirkan di bumi ini spesial. Hanya saja kadang-kadang kita gak nemuin dan kita gak tahu spesialnya di mana. Kenapa? Karena kita tidak pernah bereksperimen. Dia bereksperimen. Orang-orang itu bereksperimen. Makanya dia menemukan spesialnya mereka. You are special. You just don't know that you are special. Saya dari Komisi Apa Nikah Sini di Komisi Apa Nikah Inilah Kita Putih. Virus, perajin lukisan dengan memanfaatkan perabotan bekas. Bapak Mariono, lelaki paruh baya yang viral membawa nampan besi 20 minuman dengan satu tangan. Muhammad Reza Nur Rohman, anak sopir yang meraih predikat cum laude dengan IPK 3,98 di ITB. Dengar kisah prestasi mereka di Hitam Putih, Building Opportunities. Kamis 31 Oktober, live jam 5 sore.
Ini baru Trans 7.